Sobat 100, masih bersama dengan saya Endah Indraswari dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan mempelajari tentang kesebangunan, simetri, dan pencerminan. Dan untuk lebih jelasnya, perhatikan soal berikut ini. Berapakah jumlah simetri lipat dari huruf-huruf yang membentuk kata prestasi? Nah, Sobat 100, di sini bisa kita jawab bersama-sama. Kita uraikan satu per satu ya. Kita mulai dari huruf P. Nah, caranya adalah misalkan kita buat simetri lipatnya secara diagonal seperti ini. Apakah saling menutupi sisi yang lainnya? Ternyata tidak. Kemudian jika kita tarik garis diagonal sebagai simetri lipatnya seperti ini, juga tidak saling menutupi. Kemudian jika kita buat simetri lipatnya secara vertikal, juga tidak menutupi bagian kanan kirinya. Bagaimana secara horizontal seperti ini? Apakah saling menutupi jika simetri lipatnya di sini? Oke, ternyata tidak ya, tidak saling menutupi atas dan bawah. Sehingga untuk huruf P ini bisa kita simpulkan dia memiliki nol simetri lipat. Oke, Sobat 100, jelas ya? Nah, kemudian untuk huruf R, caranya sama dengan P tadi, misalkan kita buat simetri lipatnya secara diagonal seperti ini. Apakah saling menutupi? Tidak. Kemudian diagonal seperti ini saling menutupi? Tidak juga. Dan jika kita buat simetri lipatnya secara vertikal seperti ini, juga tidak saling menutupi antar bagian yang kanan dan yang kirinya. Oke. Kemudian kalau kita buat simetri lipatnya secara horizontal seperti ini, juga tidak saling menutupi atas dengan bawah. Oke, dan di sini bisa kita simpulkan bahwa huruf R juga memiliki nol simetri lipat. Jelas ya Sobat 100? Oke, berikutnya yang E. E, kalau kita buat simetri lipatnya secara diagonal, maka bagian yang atas tidak saling menutupi bagian yang bawah ini. Kemudian kalau diagonalnya seperti ini juga sama. Dan jika kita buat simetri lipatnya secara vertikal, ini juga tidak saling menutupi bagian kanan dan kirinya. Dan jika kita buat simetri lipatnya secara horizontal, maka ini bisa membagi bangunnya menjadi dua bagian sama besar, jadi saling menutupi. Sehingga jika dilipat secara horizontal, maka ini dikatakan simetri lipatnya. Sehingga di huruf E itu hanya terdapat satu simetri lipat. Oke, Sobat 100? Oke. Berikutnya huruf S ya. Jika huruf S ini kita buat simetri lipatnya secara diagonal seperti ini, itu tidak saling menutupi ya. Kemudian simetri lipat diagonal seperti ini juga sama, secara vertikal juga sama, dan horizontal pun juga sama. Sehingga di sini huruf S memiliki nol simetri lipat. Kemudian yang berikutnya adalah T. Kita buat simetri lipatnya secara diagonal ya, seperti ini, dan terlihat bahwa tidak saling menutupi jika dilipat secara diagonal. Kemudian seperti ini pun juga sama ya, diagonal juga dan tidak saling menutupi. Kemudian bagaimana kalau kita buat simetri lipatnya secara vertikal seperti ini? Apakah saling menutupi? Iya, ternyata saling menutupi. Oke, sehingga ini termasuk simetri lipatnya. Kemudian kalau secara horizontal atau mendatar, apakah saling menutupi? Tidak. Sehingga di sini untuk huruf T hanya memiliki satu simetri lipat. Oke, Sobat 100, jelas ya? Nah, berikutnya untuk huruf A. Kita buat simetri lipatnya secara diagonal seperti ini, dan hasilnya tidak saling menutupi. Kemudian diagonal seperti ini juga sama. Kalau secara
vertikal seperti ini, apakah saling menutupi bagian kanan dan kirinya? Iya, ternyata saling menutupi. Sehingga secara vertikal ini merupakan simetri lipatnya. Kemudian jika kita buat simetri lipatnya secara horizontal, apakah saling menutupi atas dengan bawah? Ternyata tidak. Sehingga di sini untuk huruf A memiliki satu simetri lipat. Oke, kemudian kalau huruf S sama ya dengan yang di sini, yaitu memiliki 0 simetri lipat. Dan yang terakhir adalah I. I kita buat simetri lipatnya secara diagonal seperti ini. Dia tidak saling menutupi. Kemudian seperti ini pun juga sama. Dan jika kita buat simetri lipatnya secara vertikal seperti ini, apakah saling menutupi sebelah kanan dan kirinya? Iya, ternyata saling menutupi. Sehingga jika kita lipat secara vertikal seperti ini termasuk simetrinya. Kemudian jika kita lipat secara horizontal, apakah membagi bangun ini menjadi dua sama besar atau kalau dilipat saling menutupi? Iya, jadi saling menutupi. Sehingga ini adalah simetri lipatnya dari huruf I. Dan di sini bisa kita simpulkan bahwa huruf I memiliki dua simetri lipat. Jelas ya Sobat 100? Nah, di sini karena pertanyaannya adalah jumlah simetri lipat pada kata prestasi, sehingga di sini kita jumlahkan semuanya. Oke, jadi 0 tambah 0 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 2 diperoleh 5. Sehingga pada kata prestasi itu memiliki 5 simetri lipat dengan rincian seperti ini. Mudah ya Sobat 100? Oke, dipahami kembali ya, banyak berlatih lagi. Nah Sobat 100, jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, maka Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Oke, selamat belajar!